Apa beza antara kayu sugi dengan brus gigi biasa? Jawabnya, ada yang sama, ada yang tidak sama. Apa yang tidak sama? Fizikalnya. Ini kayu arak. Kita katak-katak-katak depan, buat gonyong gigi. Yang ni beruh gigi, kena masuk di kilang. Colgate. Dah, bubuh beruh, kok dalam besi itu. Tapi fungsinya sama. Apa? Membersihkan gigi dan mulut. Dr. Wahbah Zuhaili, ulama Syria, disebut dalam kitab dia, kita bersugi dengan kayu siwa, dapat pahala. Bersugi dengan Colgate, dapat pahala kok. Kerana maksudnya sama, membersihkan gusi-gusi dan mulut-mulut. Cuma bila ketika tertentu, kayu arak lebih afdal. Ha, contoh ketika nak solat. Tak? Tok Imam kata, Tok Imam kata, rapat saf. Penuhkan saf. Tok Bilal waktu bit Colgate. Kau. Lagi. Ha, jadi dak walek lah situ. Faham? Ha, jadi kayu cukup lah. Tapi kalau di rumah, dia pakai buruh gigi. Nah, jadi fungsinya sama. Yang afdal, kayu arak. Pasal apa? Kerana Nabi menggunakan kayu arak. Soalan seterusnya sikit lagi.